Kami mempersembahkan renungan santapan rohani terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya. Jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Renungan hari ini berjudul Maksud Allah yang Bijaksana, ditulis oleh Bill Crowder. Inggris Raya adalah negara yang penuh dengan sejarah. Kemanapun Anda pergi, Anda bisa melihat piagam-piagam yang terpasang untuk menghormati tokoh-tokoh sejarah atau mengunjungi tempat-tempat yang dibangun untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah yang terjadi di sana. Namun, ada satu tanda serupa yang bisa dibilang mewakili kekonyolan humor orang Inggris. Pada sebuah piagam usang di luar sebuah rumah penginapan di Sandwich, Inggris, tercantum pesan berikut. Di tempat ini pada tanggal 5 September 1782. Tidak terjadi apa-apa. Ada kalanya kita merasa tidak terjadi apa-apa saat kita berdoa. Kita berdoa dan terus berdoa, memohon kepada Bapa di surga dan berharap Dia akan menjawab saat itu juga. Daud sang pemazmur menunjukkan rasa frustasi serupa saat ia berdoa. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Kita pun dengan mudah dapat mengutarakan hal yang sama. Berapa lama lagi, Tuhan, aku harus menunggu jawaban-Mu? Akan tetapi, Allah tidak hanya sempurna dalam hal hikmat, tetapi juga dalam hal waktu. Ayat yang ke-6, Daud berkata, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 mengingatkan kita Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah berarti tepat atau sumber sukacita. Allah mungkin tidak selalu menjawab doa-doa kita pada saat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu menggenapi maksud-Nya yang bijaksana. Ketika tiba saatnya Dia menjawab doa-doa kita, maka yakinlah bahwa jawabannya itu tepat, baik, dan indah. Sahabat ODB, pernahkah Anda mendoakan sesuatu dan merasa seakan Allah mengabaikan permintaan Anda? Lalu pelajaran apa yang Anda terima saat menantikan jawaban doa Anda tersebut? Mari kita berdoa. Allah pengasih, tolonglah aku belajar bersabar dalam doa yang keluar dari keyakinanku padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.